Ini berantingkan cabai, teman-teman. Cabai merah. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Yuli Japung. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, hari ini saya mau panen lagi, teman-teman, ya. Jadinya ini angin, ya, teman-teman, ya. Tapi apa boleh buat, karena timun saya sudah besar-besar dan waktunya harus saya panen. Dan sekarang panen sayuran lagi, yuk, dengan Yuli Japung YouTube channel. Nah, teman-teman, ini ya tuh cari tomato saya. Ini saya mau petikin, ya. Tuh sebagian udah ada yang meletok-letok tuh, teman-teman, seperti itu, ya. Jadinya saya mau panen. Ini dia timun-timun saya, teman-teman, ya tuh. Dia sudah besar-besar sekali, ya. Nih. Ini udah besar-besar, teman-teman, ya. Ini saya petik tuh. Ini timun besar, teman-teman. Jadinya dia tuh harus saya petik kalau udah besar seperti ini, ya. Tuh. Nih. Tuh, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita petik timunnya, teman-teman. Tuh, ya. Nih. Senang banget, teman-teman. Timunnya, dan ini lagi, teman-teman, tuh, ya, tuh. Pokoknya ini Yuli Japung panen timun terus nih. Teman-teman, ya, dia memang timun besar ini, teman-teman. Jadinya ini kita tuh, ya, ini masih ada lagi timunnya, teman-teman, tuh, ya, nih. Sekarang kita panen buncis, ya. Nah, teman-teman, ini saya mau petik kacang buncisnya, ya, teman-teman, ya. Ini sudah musim gugur, tapi buncis saya masih berbuah terus nih. Seneng, ya. Aduh, busuk nih, teman-teman, ya. Yang satunya busuk. Ya, teman-teman. Kacang buncis ini dia ini kalau kita rawat terus dia awet buahnya, teman-teman. Nah, nih. Ya. Nih. Nih, teman-teman, ya. Seneng deh pokoknya. Nih, tuh, nih, dia masih kecil ini, teman-teman. Kita ini harus kita lihat ini di dalam-dalam, ya. Nih. Tuh. Senangnya panen terus pokoknya. Thank you.
teman-teman, masih banyak. Nih, ada lagi nih. Tuh, ini di dalam nih. Wah. Muter lagi ke sini. Aduh, senangnya panen terus. Nih teman-teman ya, padahal dari sana tadi nggak kelihatan teman-teman ya, yang besar nih sekarang kelihatan dia. Nih kita ini kalau panen kacang buncis harus benar-benar teliti teman-teman, biar kelihatan. Kalau tidak ya dia itu tenggelam di bawah daun. Dan ini sebelah sini teman-teman. Nih ya. Tuh. Ini lagi tuh. Nih. Nih teman-teman. Tuh ya, nih. Ini lagi nih. Aduh, tidak kelihatan teman-teman. Banyak ternyata. Nih. Tadi saya udah dari sini loh teman-teman, tapi tidak kelihatan gitu. Lucu kan? Nih, tuh timunnya teman-teman tuh besar sekali ya. Nih. Tuh. Ini lagi teman-teman. Kacang panjang saya ini masih buah ternyata ya. Nih. Kacang panjang saya ini masih buah. Ternyata dia. Nih, masih berbunga lagi, teman-teman. Tuh, ya. Nih, masih berbunga lagi ya. Mudah-mudahan dia masih bisa berbuah terus ya. Nih, tuh. Nih lagi nih kacang panjang saya teman-teman tuh. Gak nyangka ya dia, saya kira itu udah habis teman-teman. Ups, jatuh. Nih ternyata masih berbuah ya. Dan ini juga nih tuh. Oke, sekarang saya panen cherry tomato saya teman-teman. Ini kayaknya ini cherry tomato saya ini ya teman-teman, dimakanin burung kayaknya ya. Waktu lalu itu ini ada yang busuk nih. Tuh. Waktu lalu itu saya lihat dia masih banyak teman-teman. Oh, ternyata semakin hari semakin habis. Mungkin dimakanin burung apa dimakanin tikus kali teman-teman ya. Jadinya ini saya panen semua. Nih. Ini yang busuk ini seperti ini teman-teman. Ini mau saya simpan, mau saya keringin. Nah, ini kemarin itu banyak teman-teman. Ya. Nih. Ini satu pohon ini kemarin itu banyak. Tapi udah enggak ada. Udah dimakanin burung kali kalau enggak tikus. Nih, saya panen aja ya. Daripada di... Hai, Hani. Yes, I'm harvesting.
sekarang ini tomat ini sampai jatuh-jatuh, teman-teman. Nih, jatuh nih ya. Tuh. Ini kemarin tuh juga banyak, teman-teman, di sebelah sini tuh. Ini busuk ya, biarin. Nah. Nih. Kemarin tuh banyak ini nih, teman-teman. Ya, enggak tahu pada kemana, dimakanin apa. Dan sekarang saya mau petik cabai rokoto saya, teman-teman. Lihat nih. Tuh ya. Cabai rokoto saya buah lagi. Nah. Ini cabai rokoto saya, teman-teman. Ups. Patah dia. Nih. Tuh. Ini lagi, teman-teman ya. Ini seperti manis banget. Dilihat merah-merah seperti ini. Wah, pokoknya Juli Japung panen raya, teman-teman. Tuh. Tuh. Ini lagi, teman-teman, tuh. Ya. Tuh. Panen lagi. Pokoknya bahagia banget, teman-teman ya. Kita panen terus. Nah, sekarang yang di sebelah sini, teman-teman nih, ya. Nih. Tuh. Tuh buahnya lebat banget tuh, teman-teman, ya. Ini ada rumput. Nih. Wah. Nih, teman-teman. Berat banget ini. Tuh, ya. Tuh. Senangnya. Nih. Wah. Beneran. Di sebelah sini lagi. Tuh, nih. Nah, sekarang sebelah sini lagi, teman-teman. Nih. Aduh, patah dia. Tuh. Nah, sekarang ini nih. Tuh, teman-teman. Bahagia hatiku selalu panen cabe, panen timun. Tuh. Tuh, teman-teman. Wah. Nih. Nih. Ini lagi nih. Ini saya juga belum panen cabai rawit, teman-teman. Tuh. Tuh. Nah, sekarang sebelah sini lagi. Ya, ini dia, teman-teman, ya. Nih. Juli Japung panen raya. Nih. Tuh. Ini lagi. Tuh. Aduh, patah, teman-teman. Tuh. Bisa juga akhirnya, tuh. Buahnya masih banyak, teman-teman, tuh. Ya. Nih.
Tuh, buahnya masih banyak. Tuh. Lebat banget ini pohon saya, pohon cabai rokoto ini, teman-teman. Tuh, di dalam-dalam tuh, ya. Tuh. Nah, ini tuh, teman-teman ya, kelihatan ya? Tuh. Nah, ini cabai-cabai saya yang lain belum saya petik, teman-teman ya, karena ini udah sore, saya juga mau masak lagi karena tadi itu saya itu kerokan, teman-teman ya, masuk angin. Ini buahnya, panennya. Dan itu daun bawang saya, teman-teman ya, subur-subur sekali. Dan ini kemangi-kemangi saya. Tuh, masih ada cabenya lagi. Oh iya, di sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini ada ini nih, buncis kuning saya lagi nih. Dia tunas lagi juga, teman-teman. Tuh. Nih. Ini miring-miring ini. Kuning ini dia nih teman-teman tuh. Nah, itu bibit kemangi saya, teman-teman ya, saya bikin bibit lagi nih. Nah, itu kangkung saya, sebenarnya dia minta dipanen, teman-teman, tapi biarin aja dulu ya, karena saya mau masak ini sore. Nah, ini dia, teman-teman ya. Tuh, ini juga kemangi saya, teman-teman tuh. Ya, ya. Kalau nggak dipetikin itu bakalan jadi bunga seperti itu semua, teman-teman. Jadinya harus saya petikin. Ya, alhamdulillah saya panen buncis, timun. Ya, teman-teman ya, ini timun saya itu udah menguning dia. Dia waktunya ini apa? Sudah habis masa waktunya ya. Nih. Jadinya ini mungkin yang terakhir, teman-teman ya, karena ini sudah musim gugur ya. Tuh. Ya, dan itu sukini saya belum berbuah lagi, teman-teman. Dan ini kacang buncis saya. Nah, teman-teman, ini dia panenan saya. Panenan Yuli Japung. Ini yang merah-merah ini bukan tomat ya, teman-teman ya, ini cabe. Ini cabe rokoto yang waktu lalu itu saya panen, dapat satu keranjang juga. Nih, teman-teman ya. Nih. Nah, dia bentuknya warnanya hampir sama kayak tomat. Nih. Tuh. Nih, timunnya saya angkat dulu, teman-teman. Timunnya ini yang besar-besar. Ini kacangnya, kacang buncisnya, ini timunnya. Tuh, ini memang timun besar, teman-teman ya. Kalau saya petik agak kecilan dikit, teman-teman ya. Dia itu dalamnya itu masih kurang enak kalau saya bilang. Tapi ada lagi yang lebih suka lebih agak mudaan dari ini, teman-teman ya. Tinggal selera orang masing-masing kalau mau panen timun itu. Nih. Tuh ya. Ini tomatnya, tomat. Nih, teman-teman ya, tomatnya. Nah, ini dia, teman-teman ya. Tuh, tomatnya. Cabenya, kacang panjangnya, timunnya. Teman-teman, akhirnya saya selesai panen timun. Panen timun, timunnya besar-besar sekali. Ini juga, tuh. Nih, teman-teman ya. Tuh, 4 panennya. Kacang buncis, tuh. Cari tomato. Dan juga ini cabai rokoto saya, teman-teman ya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah selalu setia dengan Yuli Japung YouTube channel. Dan
jangan lupa buat teman-teman selalu jaga kesehatan, karena kita itu dimanapun kita berada itu harus selalu sehat ya teman-teman ya. Ini dia nih, saya ini suka buncis yang kuning teman-teman. Rasanya tuh beda dengan yang hijau. Ini berantingkan cabai teman-teman, cabai merah. Cabai rokoto. Ini saya mau masak buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung YouTube channel saya. Terima kasih banyak. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Bye-bye teman-teman. Love you all. Saya masak dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk video Yuli Japung YouTube channel. Bye-bye. Panen timun. 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 Ini saya tadi habis kerokan teman-teman ya, makanya hidung saya ini agak selendrup-selendrup. Ini kacang buncisnya, kacang panjangnya ternyata masih panen kacang panjangnya. Segelundung. Tomatnya gelundung teman-teman. Lah tuh. Gelundung semua. Jatuh semua teman-teman. Kena angin. Anginnya ini gak bisa diajak musyawarah. Lah. Ini dia teman-teman tuh.